Ya kalau saya memang dua-duanya kan pantas, tapi kalau saya melihat dari sisi saya ya Rena lebih mantap lah. Itu, tapi kita juga butuh rapi untuk promosi tenis ini kan. Nah, kalau saya karena memang orang Rena, Rena lah yang memang punya komitmen awal kan. Ternyata memang dari semua yang hadir hari ini itu 100% mengharapkan beliau. Itu. Nah, kita tidak tahu kalau rapi hadir hari ini kan. Jadi memang yang hadir itu karena ingin mendukung pada Pak Rena, karena ada harapan ke depan kan. Kalau saya melihat itu, tapi ini juga bagus kan, sudah dua-duanya ini karena masih dinamikanya masih berkembang terus, ya. Tapi kalau saya lihat dua-duanya bagus, kalau digabungkan itu lebih bagus lagi. Ya kalau saya lihat kan sebenarnya di zaman Ridho kan sudah bikin sistem, kita sudah ada donasi ya, kita sudah ada turnamen-turnamen. Memang salah satu yang kami usulkan, Sumsel itu kan punya agenda tahunan yang tadinya idenya memang untuk mempersatukan semua anak-anak bangsa ini melalui tenis yang piala kebangsaan itu. Dan 6 tahun ini memang kami tidak disupport. Nah inilah mungkin ke depan pengurus-pengurus yang akan terpilih ini nanti untuk meneruskan ini. Jadi kita harus ada agenda di mana ada satu kejurnas yang memang PLT, bukan open turnamen. Nah ini yang kami lakukan di Sumatera Selatan, yang jika bakalnya nanti kalau bisa ini dilanjutkan di kepengurusan yang akan datang. Karena ini memang kita perlu itu, karena perlu itu. Tidak semua orang bisa ikut open dengan biaya yang begitu ini. Kita harus PLT membuat fasilitas untuk kejuaraan-kejuaraan nasional yang sifatnya memang untuk pembinaan. Ini yang harapan kami, itu sudah kami pesankan, siapapun nanti yang terpilih, ini harus ditempatkan. Terima kasih. Makasih, Bapak.